Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Kesepuhan Rois Suryah PCNU Majalengka, Mama Dr. Andes Kiai Haji Anwar Sulaiman MPD dan jajarannya. Hadir ini ada Wakil Rois Suryah Pak Kiai Arifin Muslim. Di akhir nanti ada Wakil Rois juga, ya Tuan Rumah Pak Kiai Abdul Muiz. Ada Bapak Khatib, Pak Kiai Asep, Wakil Rois Bapak Kiai Haji Cece Gunawan. Kalau di sini tuh Gunawan itu gundul, gundul tapi menawan. Tapi beliau itu ya luar biasa lah. Auranya membuat kita segar selalu. Yang saya hormati jajaran Tanfidia PCNU, ya ada para wakil, ada para sekretaris, cirinya yang pakai batik seperti saya tuh. Ya. Kemudian wabil khusus Ketua Surya 16 Mama Kosi Mubarok yang saya hormati. Ya, saya tahunya Ketua Surya 16 beliau. Beliau juga Wakil Rois PCNU. Yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Koramil. Yang saya hormati para kiai, para nyai, para ustad, para ustada. Yang saya hormati ini jajaran pengurus MWC yang dikomandani oleh Ang Jamroni. Oh iya, dari tadi saya nggak melihat beliau. Bunda Atun jajaran PC Muslimat. Ada, memang saya ngumpet nggak mau ketemu nih. Semuanya saja, ya, mohon maaf apabila yang tidak tersebut satu persatu. Begini ya, bahwa dulu Siti Aisyah itu bertanya kepada Kanjeng Nabi, A'ala Nisa jihad. Anak iku wajib ingatasi para lumwadun jihadun uti jihad. Kata Rasul SAW, na'am lesa fihil kita jihad, tapi tidak manggul senjata. Jihad tidak harus gulek. Apa itu Rasul? Yaitu haji. Nah, karena haji itu disamadengankan dengan jihad, atau haji itu adalah jihad, hukum jihad berlaku di situ. Bahwa dulu ada seorang pemuda kepada Kanjeng Rasul matur, ya Rasul, saya ingin ikut berjuang. Beliau bertanya, di antaranya begini, kamu punya utang enggak? Kalau punya utang, nah, kamu izin dulu tuh yang diutangi. Sebab kalau kamu nanti mati, siapa yang bayar utang itu? Minta izin kepada yang diutangi. Ketika mereka mengizinkan, ya kamu boleh ikut perang. Nah, babah ini mau jihad. Jadi rumah apa ini anggal uang jaluk ikhlasnya kita penjihad dikit engko bayar utangnya sekana. Tapi karena ibadah haji itu ibadah ragawi, butuh stamina yang fit, yang segar, tawaf kan gerak. Nah, sa'i kan bolak-balik sofa marwah. Tenang Bapak. Nah, itu ragawi, sehingga perlu ditunjang oleh badan yang sehatnya paripurna. Makanya kalau hajinya bukan haji siri, itu ada proses tes kesehatan itu. Enggak tahu ini ada enggak nih tes kesehatannya nih. Ini karena memang menunjang. Nah, aduh, niatnya ngebulikan didin, maaf. Enggak.
pisan. Nikah KUA dan siri sama sah, patokannya rukun. Nah itu, begini. Karena jihad juga harus keliling minta izin, jadi haji pun harus keliling Bapak Muiz. Cuma kalau itu dilakukan oleh Bapak Muiz, saatnya berangkat beliau sakit, kecapean. Maka diundanglah para sederek sedanten iki, diundanglah semua saudari kumpul di sini. Bapak Muiz mewakilkan kepada saya untuk mohon ikhlas ridonya ditunda nagihnya kalau ada yang kehutangan. Izinkan saya beribadah dengan tenang di sana. Ya. Ini Mama Kusum udah bawa katan sih. Jadi itu kalau ada yang bertanya, kenapa sih ada walimah tuh safar? Ta'adzur, sasaduk. Wayahe izinkan, ikhlaskan saya pergi dulu. Nah itu. Kalau dari rumah ke rumah door to door capek. Apalagi panjalin iduliku warga paling akeh. Ada berapa rumah itu dikelilingi durung kuning susukan gitu. Nah ini jadi diantara kenapa ya. Jadi jangan sampai kita ini terapa ya provokasi itu nggak ada di kanjeng nabinya walimat musafar. Enggak, ini hanya media aja. Malayatimul wajib ilabi pawa wajib. Jika walimatu safar ini penunjang, ya terpenuhinya sasadu, makanya ya saya bilang bisa jadi wajib nih ada walimatu safar. Ya cuma ketika orang sudah diundang, Bapak Muiz sebutannya balik aja kempong, kan itu. Kedua, setuju. Bapak aja mending kami berarti orang Bapak sudah ikhlas kan. Nah itu, kemudian. Nah ini bahwa di dalam memahami konteks atau teks ayat dan hadis itu ada 8 umum dan khusus. Di antara minal alfad al-mudihah, di antara 8 yang menunjukkan makna umum itu adalah ismul wahid atau isim mufrad al-mu'arraf bi'al. Isim mufrad jika dimakrifatkan dengan alif lam itu maknanya umum. Walillahi ala nasi, wajib bagi seluruh manusia, karena pakai alif lam annas. Hijjul baiti, berkunjung ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Jadi semua manusia ini umum. Ya, semua umum. Wajib yang ngaku Islam wajib naik haji, wajib melaksanakan ibadah haji. Yang wajib itu berarti begini. Mayusabu ala filihi, dilaksanakan mendapat pahala. Wayu'akobu ala tarkihi, jika ditinggalkan dapat dosa. Jadi lamun tengah laksanakan ibadah haji kita berdosa, lah kita kan beli mampu langkah ongkose. Nah lapat umum itu suka ada yang ditaksis. Taksis itu mengeluarkan dari hukum asal. Awalnya semua manusia wajib haji yang Islam ditaksis. Di antara taksis itu ada mutasil dan mufasil. Nah yang mutasil itu di antaranya dengan badal. Man rupane uang istato akan mampu sokok man ilahi maring baitullah apane sabilan dedalane hosing mampu baik wajib hajiku. Itu ditaksis oleh badal. Mampu mungkin mampu binapsi, memang pribadi wes sugih, atau mampu bigue nih ditalangin yang Mama Kosim, itu tetap wajib. Aja ngindar. Nah, Bapak Mujiku sudah termasuk manis tato ailai sabila, dan saya dilarang menjelaskan oleh Bapak Muiz DWKIku mampu binapsi tapi bigue nih. Jadi tidak akan panjang lebar soal itu. Yang jelas Bapak Muiz wis wajib naik ha. Cuma nanti begini Bapak, ya. Bapak itu selalu bilang, "Tolong Bapak tampe hak." Nanti pulang dari sana suka enggak suka dahannya. Bapak hak Muiz jadi Bapak. Begini, Bapak. Al-hajj al-mabrur laisa lahu jazaa' illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Nah, ini taksis dan taksir. Jadi ketika ada nafi atau negatif di depan ada ilah, artinya hanya.
Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan hanya Allah. Tidak ada yang ganteng kecuali Kang Jamroni. Berarti yang ganteng hanya Kang Jam. Tidak ada balasannya kecuali surga. Berarti balasan Haji Mabrur hanya sur. Itu artinya balasannya hanya surga. Jadi lamun balik di Mekah tuh dipanggil haji tong sewot. Da balasan munggah haji bukan dipanggil ha. Jadi lamun pulang haji nyalek anger teu jadi tong ngegelendeng. Da balasan Haji Mabrur lain jadi deh. Hanya surga. Iyo lain haji ukur umroh. Masa yang dipanggil gua haji lain gitu. Sing ikhlas. Terakhir ya. Ya, terakhir ya. Sebagai pribadi, sebagai teman-teman, sebagai saudara Bapak Muiz, kita doakan mudah-mudahan beliau itu lancar melaksanakan ibadahnya. Amin. Selamat berangkatnya, juga bisa pulang ke Indo. Sebab kalau beliau dari suhada di sana, siapa yang bayar utangnya kan gitu. Kita selamatkan beliau dan mudah-mudahan beliau termasuk kelompok haji-haji mabrur. Amin ya rabbal. Manuwi eta anu tiasa kabatur, hapunten kasun. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.